Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat nyorang rapat pleno terbuka anu nyindekeun pasangan Aumbara Hengki Kurniawan minangka Bupati Terwakil Bupati KBB Pinilih tahun 2018-2023. Eta pasangan dicindekeun nyangking 420.137 sora dina proprakan pilkada kalawan Walatra. Aumbara Hengki Kurniawan dicindekeun minangka Bupati Terwakil Bupati Pinilih Kabupaten Bandung Barat periode 2018-2023 kalawan cangkingan sora 420.137. Disagedengan eta, pasangan nomor undi hiji Elin Suharliah Maman Esunjaya nyangking 184.836 sora, turta Dodi Imron Holid Pupu Sari Rohayati nyangking 250.627 sora. Bupati Pinilih AA Umbara nembrakeun dirina bakal digawe bebarengan jeung Hengki Kurniawan pikeun ngawangun Kabupaten Bandung Barat anu leuwih hade deui. Dan tadi nantinya tidak akan maju Kabupaten Bandung Barat kalau bupati dengan wakil bupati tidak harmonis. Saya dengan Hengki Kurniawan sudah sepakat dan tentunya ini akan membawa Kabupaten Bandung Barat lebih baik ketika bupatinya dengan wakil bupati tetap aktif. Sajroning kitu Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat nyeciskeun eta kacindekan Bupati Pinilih teh dilakonan setetas taya sengketa ti dua calon bupati sejena. Sejauh ini kan memang penetapan itu kan harus didasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nantinya semua kabupaten kota maupun provinsi yang melaksanakan pilkada serentak tanggal 23 yang lalu, ya, MK mengeluarkan surat mana-mana saja yang yang ada perselisihan atau tidak. Dan alhamdulillah Bandung Barat bukan merupakan salah satu daerah yang Satutas nyindekeun Bupati Turta Wakil Bupati Pinilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat bakal ngalakonan rapat paripurna jeung DPRD, hambalan pamungkas prak-prakan istrenan Bupati Turta Wakil Bupati Pinilih. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.